Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kamal. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat penjual aglonema. Ini seperti yang teman-teman lihat, di belakang saya ada banyak sekali aglonema cantik. Koleksian, lokalan, ya ini warna-warni. Tempatnya di tempat Bang Kumai, Kumai Nur Seri. Nah, kita mau update, kita pengen tahu untuk koleksinya, ID sama harganya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung temui aja ownernya Bang Humay. Ikutin terus videonya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Humay. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa main nih. Kita bisa mampir ke tempatnya Bang Humay. Benar. Ini perdana ya? Perdana. Perdana. Perdana banget. Ini Bang Humay, teman-teman, sahabat kita. Kebetulan lokasinya nggak jauh juga dari rumah saya ya. Betul. Bang Humay ini koleksinya mantep-mantep banget. Ya, ada sedikit. Ada sedikit ya. Rendah aja Bang Humay ini. Ini koleksian, ada lokalan banyak. Kita kepengen update nih Bang Humay, kepengen tahu untuk aglonema apa aja sih yang ada di Bang Humay. Ya. Kita pengen tahu harganya juga. Benar. Boleh ya, kita izin review. Siap. Enaknya kita mulai dari mana dulu nih? Kita kasih yang ekonomis dulu nih Bang. Yang ekonomis dulu? Ya. Wow. Kita calling down dulu ya dari yang ekonomis dulu nih. Jadi ada ini, apa nih? Ini ID-nya Emerald. Emerald? Iya, ini lokal bang. Lokal ya? Iya, dari daun terkecil, dia pupus daun barunya juga besar. Di lokal, dari daun terkecil ada ya masih ya? Pupus daun barunya juga besar nih. Besar. Artinya dia sehat banget. Emerald, iya. Lokal berapa Bang Umay? Ini kita sell di 115. Emerald 115.000. Wow, ini gokil banget teman-teman. Ini pembukaan, kita udah dikasih harga murah banget nih. 115.000. 115.000. Cantik-cantik banget ini stoknya. Banyak. Ya, banyak dan sehat-sehat banget. Warnanya juga oke banget. Kemudian dia jadi dari daun terkecil. Apa pupus daun barunya besar? Daun barunya masih impor. Besar nih ya. Beda dengan impor ya? Iya, nanti ada yang impornya. Ada yang impornya. Nih, dia pupus daun barunya besar, daun terkecilnya juga masih ada, teman-teman. Betul. 115.000 aja ya. 115.000 aja. Wah, ini sih senang banget karena dengan harga ekonomis, teman-teman aglolovers bisa nambah koleksi aglonemanya. Kemudian, Bang Umay, kita lanjut nih. Lanjut. Ada Mahaseti. Mahaseti. Iya. Wow, ini Mahaseti besar banget, teman-teman. Dewasa. Ini lokal kayaknya ya? Itu lokal. Kita ada dua stok. Ada dua stoknya ya. Ini besar banget nih. Mahaseti. Warnanya bagus banget. Mahaseti berapa Bang Kumai? Itu 300.000 aja. 300.000. Stok ribu. Ada dua ya? Ada dua. Coba yang satunya lagi. Satu lagi. Ini 300.000. Ini sih besar banget ya. Besar. Ini pakai potnya diameter 15. 15. Iya. Pot diameter 15. Ini dewasa. Sehat banget. Di 300.000 ya? 300.000. Cuman ada dua stoknya. Cuma ada dua. Kemudian nih ada yang sweet dream. Ini sweet dream besar ini. Banget nih. Jarang nih Bang Kamal. Ini sweet dream besar banget teman-teman dan induk bawa ini ya. Ini udah kita reporting. Udah reporting ke media baru di. Bu anak ya? Anaknya rata-rata 5. Anaknya rata-rata 5. Iya. Nih teman-teman. Stoknya ada 3 yang jumbo. Stoknya rata-rata 3. Tiga. Yang jumbo yang besar kayak gini ya. Ini potnya juga kayaknya ukuran 20 kali ya. Iya, betul. Abis di reporting kemarin udah bawa banyak bawa tunas. Udah. Tunasnya 5. Tunasnya 5. 5 lebih lah. Sweet Dream. Tunasnya 5. Induk nih teman-teman, ini besar banget nih. Saya sedewasa dan tentunya ini lokal ya, beda bukan yang impor. Ini berapa Bang Komay? Nih kita kasih 450. 450.000. Mm. Anak 5 masih bawa tunas 5 ya. Bawa tunas 5. Nih teman-teman, ini anaknya nih udah ada yang keluar nih. Ada 3. Ada 3 pot doang ya? 3 pot. Ini udah keluar 2. Wah, iya nih teman-teman nih. Itu jarak dari induknya jauh banget, Bang. Jarak dari induknya jauh banget ya. Nih. Sweet Dream 450 ya. 50 aja. Lokal. Lokal ya. Iya. Kita tahu kalau impor harganya pasti memang jauh ya. Ini kan lokal dan induk anaknya sudah banyak teman-teman. Stoknya mana ada 3? Ada 3. Ada 3. Nah, ini satunya ini lagi nih. Ini udah keluar jarum 3. Pokoknya di dalam ada lagi ya. Kapan mau keluar anaknya? 450.000 ya. Ini sih keren banget, lebar banget daunnya. Kemudian mau main? Mantap. Ada Moonlight. Moonlight. Oh, ini ada Moonlight koleksian lokal. Ini ya? Iya. Oh, warnanya bagus banget ya. Warnanya bagus. Warnanya mewah banget pink ini. Ini batanya kokoh banget, teman-teman. Sehat banget. Moonlight size dewasa berapa Bang Kumai? Itu kita kasih harga di 650. 650? Iya. Gede ya. Moonlight
size-nya dewasa, warnanya nih cantik banget teman-teman. Soft banget ya. Stoknya ada dua. Cuman ada dua di 650.000. Ya, ini Monex size dewasa. Ada dua ya. Kemudian Bang Omay? Lanjut kita ke nih, ada tinggal satu Bang. Ini apa? Itu Komkom Oren. Komkom Oren. Stoknya cuma ada satu. Cuma satu. Berapa Bang Omay? Itu 200.000. 200.000 ya? 200.000. Komkom Oren cuma ada satu stoknya di 200.000. Ini warnanya bagus banget nih teman-teman. Tegak banget ya, sehat banget rimbun. Komkom Oren. Komkom Oren. Kan Komkom harganya masih lumayan ya. Masih lumayan. Ini 200.000 aja. 200.000. Kemudian kita lanjut ke Restardas lokal. Ada Restardas Rumpun 2 lokal. Warnanya nih merah banget. Menorita. Restardas Rumpun 2 lokalan berapa nih Bang Umay? Itu 165 aja Bang. 165? Iya. Cuman 165.000 untuk Restardas Rumpun 2 ini lokal Menorita ya. Yang buat belajar induk cacah boleh dibuat. Boleh ya? Ini. Iya, nanti dipisah ya. Bisa kalau dia kan masih satu rumpun nih Bang. Kalau buat dipisah kan dia masing-masing dapat dua. Nanti kan bonggolnya masih beberapa luas lagi ya. Iya, masih banyak. Dan panjang kayak ini bonggolnya ya. Panjang ini panjang. Bang. Ini stoknya ada berapa Bang Omay? Stok ada 3. Ada 3 ya? Iya. Cuman ada 3 Restardas Rumpun 2. Ini lokal 165.000 ya. 165 aja. Bang Omay, ini bing-bing ini apa nih? Aduh. Apple. Wow. Ini ada Big Apple, cantik banget teman-teman. Ini warnanya soft banget nih, keren banget nih. Betul. Big Apple, stoknya banyak nggak? Stoknya ada 4 kita Bang. Cuma ada 4, berapa Bang Omay? Ini 100, apa 75 aja. Nggak sampai 100 ya? Nggak sampai 100. 75.000 Big 5.000. Apple. Big Apple. 75.000 Big Apple, stoknya cuma ada 4. Ini warnanya teman-teman. Warnanya bagus banget, cantik banget nih. Dan ini nggak terlalu tinggi ya, kan ada juga kadang-kadang ya, yang tinggi ya. Kan ada yang stangnya panjang. Stangnya panjang. Ini nggak terlalu tinggi dia. Kemudian ini apa nih Bang Umay? Red Legacy. Red Legacy. Wah, wow. Ada Red Legacy. Rawatan sini Bang. Udah rawatan sini ya, udah rawatan lama teman-teman nih. Insya Allah aman, sehat banget. Beda kan kalau yang baru datang ya, masih belum begitu tegak. Ini lihat teman-teman. Red Legacy. Berapa Bang Umay? 75 Bang Amal. 75.000. Iya, 75 aja. Stoknya ada? Stoknya ada 4. Red Legacy 75.000 aja teman-teman. Stoknya cuma ada 4 ya. Ini sehat banget nih. Cantik-cantik. Stoknya juga enggak banyak ya. Iya, udah dirawat. Iya, udah dirawat. Bang Gumah ini, aduh, saya lemas nih ngeliatnya. Itu yang bawa anak Bang Amal. Ini bawa anak. Iya. Ini apa? Itu Pink Catherine. Pink Catherine. Oh. Iya. Pink Catherine bawa anak. Banyak gak stoknya yang bawa anak? Stoknya adalah 9-an. Ada 9-an ya? Ini anaknya teman-teman nih. Anaknya. Nih. Rimbun banget ya, soft banget. Berapa Bang Umay? 65.000 aja. 65.000? Iya. Ini yang bawa anak? Iya. Ini cocok banget ini buat pemula nih. Yang pemula, kita bisa mulai dari yang murah-murah dulu. Dan ini induk bawa anak. Betul. Pink Katrina 65.000. Warnanya saya suka banget nih. Warnanya lebih soft. Soft banget ya. Ini yang di depan kita stoknya yang bawa anak. Yang bawa anak ya. Iya. Wah, wow, ini teman-teman di depan stoknya. Saya stoknya yang bawa anak semua nih ya. Rimbun-rimbun banget ya. Rimbun-rimbun. Wow, teman-teman nih. Cantik-cantik nih. Rimbun-rimbun. Rimbun-rimbun banget. Dan rapat-rapat dia ya. Daunnya rapat banget nih. 65.000 ya. Iya. Stoknya ada 9. Alhamdulillah saya sehat banget teman-teman. Iya. Lanjut, Bang Umay. Ini ke sini, Bang Kamal. Ini apa ini? Ini ada gadis varian blorok tapi. Oh, varian blorok. Ya, varian blorok. Ada yang varian blorok ya? Iya. Jarang berarti ya? Bloroknya. Ini rumpunnya banyak banget kayaknya, Bang Umay. Rumpun banyak, iya. Rumpun banyak ya? Nah. Gadis varian blorok. Nah, ini saya baru jumpain, ternyata ada yang varian blorok. Pasti ini jarang ya? Jarang. Jarang. Betul. Gadis varian blorok, rumpunnya banyak banget. Stoknya ada berapa Bang Umay? Ada dua aja. Cuman ada dua? Ya, coba kita angkat yang satunya lagi. Yang satu cuma isi 3. Yang satu isi 3, harga sama atau berbeda? Kita bedain, cuma bedain. Nggak banyak. Iya, yang ini yang isi 3. Yang isi 3 kita kasih harga 350. 350.000 ya. Ini tapi lebar-lebar banget nih. 350. 350. Gadis rumpun 3 ini blorok ya. Blorok. Nah, ini rumpun banyak? Rumpun banyak kita kasih 400.000. 400.000 yang mau cepetan ya. Ini gadis yang blorok ya. Betul. Rumpunnya banyak banget nih. Banyak. Kemudian Bang Umay. Kemudian kita ada TS. TS? Tahu enggak TS? Apa tuh TS? Tequila Sunrise. Tequila Sunrise. Anak samping itu Bang Kamal. Anak samping. Dia kan koleksian ya. Iya.
hasil anak samping masih bau bonggol, take your sunrest, stoknya berarti cuma ada satu doang ya. Ini berapa Bang Komai? Itu murah Bang. Hah? Cuman 500.000. 500.000 aja ya. Koleksian Tequila Sunrise anak samping. Ini masih bobonggol dan daunnya lebar ya karena dia memang anak samping ya. Iya. 500.000 teman-teman. 500.000 aja. Ekonomis. Ekonomis. Bang Komai ini nih apa ini? Aduh aduh saya ini, demen banget nih lihatnya. Ini Little Lemon. Ini Little Lemon. Wow, ya, cantik banget teman-teman. Warnanya bagus banget ini. Warnanya bagus. Ini batangnya gue sehat banget nih, putih banget, bersih, kokoh banget, warnanya teman-teman. Wow. Lemon. Ini sampai ngeping ya? Iya, sampai ngeping. Sampai ngeping teman-teman warnanya. Keren banget. Ini berapa Little Lemon? Murah bang. Berapa Bang Komai? 900.000 aja. 900.000 aja? Wow. Little Lemon mutasi. Ini warnanya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Performanya oke banget. Cuma ini 900.000. 900.000 Little Lemon. Udah dapat ID koleksian. ID koleksian dan ini yang mutasi nih. Mutasi. Ih, keren-keren banget. Kemudian apa lagi? Ya, ada yang masa warnanya biasanya nih yang oh, ini yang biasanya yang nih. Biasa nah, ini Little Lemon juga. Iya. Ini yang biasanya, ya, teman-teman. Biasa warnanya seperti itu. Heeh. Enggak merah. Tadi itu memang yang mutasi ya. Mm-hmm. Ini ada yang ekonomisnya nih, ada di 3 daun nih, daun barunya nih teman-teman. Sehat banget ya. Little Lemon yang ini berapa Bang Komai? Yang itu kita kasih harga 350 aja. 350.000? Iya. ID koleksian 350. Little Lemon di 350.000 aja ya nih. 350.000 Little Lemon ini jarang loh jual anakan Little Lemon. Betul. Mumpung lagi ada dan ini ada satu doang ya? Banyak iya ada satu. Ada kita satu doang. Siapin buat Bang Kamal. Baby. Oh, keren nih. Baby baby. Kemudian ada baby apa lagi nih? Tadi ada Little Lemon, Baby Catherine. Oh, ada Baby Catherine. Oh, kita itu masih Pelgol, Bang. Masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol. Kita tahu Catherine itu koleksian ya dan banyak sekali peminatnya karena warnanya dia nih yang keren banget, teman-teman. Agak-agak golden ya. Iya. Catherine ini daun barunya udah mulai keluar lagi nih. Mulai keluar. Dua daun plus berapa Bang Komai? Itu spesial buat teman-teman Abang Kamal. Kita kasih harga 600 aja. 600.000. Wow. 600.000. Catherine warnanya mewah banget nih. Daun barunya sudah keluar. Ini ya Bang ya, bukan yang hijau. Iya kan ada juga yang ada hijau ya. Hijau, ini ya. Golden kuning ya. Kuning ya. 600.000. 600.000. Cuma di 600.000 Catherine nih warnanya teman-teman mewah banget nih. Sehat banget ya. Iya. ID koleksian Catherine, saya juga suka ya, kayak Catherine, Little Lemon, karena warna-warna itu bagus ya. Bagus. Kayak RL ada nggak RL? RL stok kita lagi proses lagi banyak. Oh, lagi proses banyak. Nah, kita suka nih Bang Komai bertani juga. Banyak. Nah, ini kali ini ada kenapa Bang Komai? Ini mutiara. Mutiara? Iya, sama masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol. Ini ada mutiara masih nempel bonggol, daun barunya sudah keluar. Nih. Ini sehat banget ya. Dan daunnya lebar ini anak ya, samping. Lebar ya. Anak samping ya? Samping kita bawain bonggol, Bang. Bawain bonggol? Iya. Mutiara anak samping bau bonggol. Berapa Bang Komai? Murah, Bang. Itu cuma 285 aja. Mutiara. Seriusan nih. Besar ya, bukan daun kecil. Mutiara daunnya lebar daun besar ya. Bukan yang asal setan yang daunnya kecil bukan ya? Bukan, iya. Cuma 285.000. 285 aja. 285. Stoknya banyak enggak? Stoknya cuma satu. Wah, cuma ada Kalo satu. Kita stoknya enggak banyak. Cuma ada satu stoknya di 285.000. Iya. Ini sih keren banget, teman-teman. Ih, daunnya lebar banget, bagus banget, cakep. Kemudian Bang Komai? Lanjut nih. Ini apa nih yang ini? Oh iya, ini ada Randy. R&D, nah, Red Dot. Nah, oh, Red Dot lokal ya. Bukan yang impor-impor. Kan dia ada juga yang hijau dia. Oh, yang impor hijau ya? Hijau ya. Dan ini lokal. Kita tahu kalau kualitas lokal itu pasti berbeda ya dengan impor ya. Betul. Teman-teman tinggal terus ngerawat aja. Ini punya warna juga mewah banget nih merah. Betul. Pagi perjagaan diameter 13, R&D, Red Dot. Stoknya ada? Cuma ada satu. Cuma ada satu. Berapa Bang Kumai? 350 aja, Bang. Cuma di 350.000. Iya. R&D 350 size dewasa. Ada di 9 daun nih ya, OT 9 daun. Kemudian, nah ini yang Bang Komai pegang ini. Nah, aduh. Itu apa Bang? Coba. Aduh, ini apa ini? Coba ada. Ini kalau tadi ada Little Lemon. Coba. Ini apa ya? Itu Veronica. Kok Veronica daunnya kayak agak mangkok ini ya? Iya, betul. Biasanya kan enggak begitu mangkok Bang Komai. Veronica itu, Bang. Veronica Golden. Veronica Golden. Nih teman-teman daunnya yang mangkok banget nih.
Cakep banget. Jadi mesti mewah Veronikanya saya kuin nih, mewah banget karena kita pernah punya juga Veronica dan pernah lihat juga jumpai Veronica enggak yang semewah ini. Ini selain warnanya yang cantik banget, daunnya mangkok dia. Betul. Veronica. Betul. Golden. Golden. Dibanderol berapa Bang Komay? Tuh 750 aja. 750.000. 750.000. 750.000. Ini apa sih Bang Komay? Itu daun tuanya, Bang. Daun tuanya. Nanti bisa botanian ya. Nah, kalau mau dipotong tinggal daun pancing. Bawa daun pancing nih. Ini batangnya panjang, Bang. Batangnya panjang. Batangnya panjang banget. Bisa buat bahan tanian, teman-teman nih. Iya. Berapa Bang Komay? 750. Cuma di 750 ya. 750. Warnanya bagus banget. Warnanya bagus banget. Bisa buat bahan tanian cuma di 750.000. 750.000. Ini sih masuk banget ya. Veronica. Kemudian Bang Komay, ini ada kocin. Ini kocin apa Bang Komay? Kocin Regina. Kocin Regina. Iya. Oh, koleksian ya. Koleksian. Udah koleksian. Jarang kali peredaran. Udah jarang peredarannya. Nih dia warnanya, Bang. Cantik-cantik. Saya dewasa. Ini berapa Bang Komay? Itu dari harga 300 kita kasih 2,5. Dari harga 300 iya, di diskon cuma 250.000 iya, nih. Ada labelnya. Tuh. Ada labelnya. Iya. Dari harga 300.000 di diskon cuma 250.000. Kocin Regina. Kocin Regina. Kalau Regina sih kayaknya teman-teman banyak yang belum punya ya. Iya, betul. Mumpung lagi ada. Ini ada berapa oke stoknya? Cuma ada satu. Cuma ada satu. Iya. Kalau koleksian stoknya enggak banyak. Satu, dua, satu, dua. Satu, dua, ya. Iya. Kemudian ini ada GS. Golden GS. Siam. Oh, Golden Siam. Kok daunnya bagus banget ya warnanya? Golden Siam. Golden Siam. Wih, dah sehat banget teman-teman nih. Golden Siam. Golden Siam. Nih, lebar ya. Baru kita reporting Bang tadi malam. Tadi malam baru di reporting. Kok keker banget ya? Itu akarnya udah pada ngikat. Oh, pada ngikat. Itu udah pada ngikat. Masih pakai full lumut. Oke, okay, masih pakai full lumut. Iya, kemarin kan kita kalau tanpa akar kita pakai full lumut. Iya, iya. Ini bersih banget akarnya ya. Heeh. Full lumut apa? Kokopit. Full kokopit ya. Kokopit. Nih. Iya. Makanya saya tadi masih ngikat dia ya. Ditarik di Bang Kamal ngeri jatuh doang. Ternyata masih kuat. Masih kuat ya. Iya. Soalnya saya pegang ini banget, kenceng banget Bang Komay. Iya. Golden Siam. Golden Siam. Berapa Bang Komay? Itu 400.000 aja. 400.000. Golden Siam 400.000. Ini daunnya lebar banget, sehat banget warnanya. Tadi akarnya seperti yang teman-teman lihat ya yang kita tampilkan, itu bersih banget. Waktu itu tanpa akar. Waktu jadi tanpa akar kita biasanya pakai lumut sama full kokopit. Oh. Ya, sama nih iya. Full lumut, Bang. Ini Widya. Ini Widya. Ini full lumut nih. Full lumut. Dia tanpa akar. Bisa dicek kalau tanpa akar, diceplokin apa aja. Jadi pakai full lumut full bisa lumut. Ya buat ini ya, tanpa akar ya. Tanpa akar. Oh iya ya. Nih teman-teman, tuh akarnya tuh wah putih banget Widya. Ini hasil perbanyak ya. Alasannya ya. Memang kemarin diperbanyak ya. Bersih banget ya. Pakai full. Kalau ini tapi diesel enggak? Ini masih akarnya masih mini. Oh iya takutnya iya takut benar. Ada yang belum bisa ngerawat, takutnya kaget ya. Kaget, iya. Tadi Golden Siam di 400.000. Nah, ini di sebelah Golden Siam. Ini ada Sartika. Sartika, ini warnanya ini ya. Sartika. Warnanya bule nih, cantik banget Sartika. Saya dewasa. Iya. Di ID koleksian ya. Sartika. Nih teman-teman warnanya nih. Sartika berapa Bang Komay? Itu 7,5 aja. 750. 750.000? Iya, 750. Ini besar ya? Besar. Sartika. 750. 750.000. Nih daun barunya nih. Warnanya keren banget nih. Di 750 ya? 750 aja. 700. Sartika warna-warna seperti ini saya suka nih. Iya, Sartika, Little Lemon, iya, Kresna. Betul. Nah, kemudian ini dia City. City apa? City Nurbaya. City Nurbaya. Dia Nurbaya warnanya kan lebih ngepink. Nur Haliza kan warna total-totalnya putih ya. Kalau yang Nur Haliza, ya. Ini stoknya ada 3, harga sama atau berbeda? Ini beda nih paling ekonomis. Ini paling ekonomis. City Nur Haliza. Haliza. Ini berapa yang saya pegang Bang Komay? Itu 2 daun plus 100.000 aja, Bang. 2 daun plus 400.000. Kalau yang Nur Haliza warnanya putih ya? Putih. Ini yang iya. Nurbaya dia ngepink ya? Iya. Memang dia lebih mahal dibandingin yang Nur Haliza ya? Betul, ya. Koleksian. Koleksian. City Nurbaya. City Nurbaya 400.000 aja. 400.000 2 daun plus. Yang satunya lagi nih Bang Komay? Ini kita ada 2 sama harganya. Yang ini sama harganya. Ini warnanya sih keren banget nih. Siti Nurbaya. Ini yang 2 pot harganya sama berapa Bang Komay? Itu 700.000. 700.000. 700.000.
700.000. Saya sedewasa. Kalau yang Nurhaliza kita sering jumpain. Iya, Nurhaliza. Kalau yang Nurbaya jarang. Sekarang kan lagi beredar itu kultur ya. Kecil. Kalau Siti Nurjana ada enggak? Nurjana kosong. Kosong ya, tapi ya. Aida kan ID-nya ya? Ada Siti Nurjana. Itu lebih ini lagi ya, lebih tinggi lagi harganya. New City yang lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Jadi Siti Nurhaliza, Nurbaya, terus Nurjana. Nurjana sama New City. City ya. Lanjut Bang Kumai. Lanjut nih yang ke hijau-hijau dulu. Oh, siap. Calling down dulu. Iya. Ini yang hijau-hijau. Ya, hijau. Apa nih Bang Kumai? Itu Green Emerald. Green Emerald. Iya. Emerald Green berapa Bang Kumai? Green. Itu lokal. Hah? 75 aja. 75.000. 75.000. Emerald Green? Heeh. Emerald Green 75.000. Stoknya banyak gak? Stoknya ada. Ada beberapa pot ya? Ada beberapa pot. Nih, Emerald Green cuman 75.000. 75 aja. Wow, ini sih harganya ekonomis banget. Ekonomis. Ini masih yang nah, ini yang tunggalan, Bang. Tingkat Trina. Ini tunggalan, tapi besar ya, dewasa ya. Kita udah ini udah gede di kandang ini, Bang. Ini ada Tingkat Trina ya. Udah besar di kandang ya, udah dilawatin memang nih. Sini. Sehat banget nih. Ini besar nih. Warnanya keren banget. Stoknya juga ada beberapa pot nih ya, enggak banyak-banyak nih. Ini yang tunggal berapa Bang Kumai? 50.000 aja. Tingkat Trina? 50. Ini 50.000. Iya. Serimun itu. Rimun banget ini teman-teman dan ini, warnanya ada, warnanya soft banget, pink iya, banget. Udah sebulan lebih. Sebulan lebih? Lebih di sini. Teman-teman, ini ya, apalagi yang pemula. Ini rekomen banget ya, karena ini dewasa nih, tinggi. Pink Katrina 50.000. Ini sih, murahnya kebangetan ya. Ekonomis banget nih. Ekonomis. Ada Pink Katrina di 50.000 dan ini ada yang putih-putih nih. Nah, ini saya itu super white. Menarik perhatian banget nih. Super white. Super white. Iya. Berapa Bang Kumai ini? Super white-nya harganya 125 aja. 125.000. Iya. Wow. Super white. Daunnya berotot, Bang. Daunnya berotot banget nih, nih teman-teman. Daunnya berotot dan akarnya sampai keluar-luar tuh. 125. 125.000 super white. Ini bukan yang kultur yang kecil ya. Ini daunnya lebar teman-teman nih. Ya. Daunnya lebar. Daunnya besar. Ya, 125.000. 25 aja. Enggak sampai 150.000. Kemudian? Kemudian kita ke sini nih, Bang Kamal. Ini sexy pink. Sexy pink. Ya, sexy pink kan koleksian ya. Betul. Ini yang ekonomis. Ada berapa pot yang ekonomis? Ekonomis. Yang kecil ukuran seperti ini. Iya, ada satu. Ada satu. Sexy pink. Sexy pink. Ya. Ini ekonomisnya cuma ada satu pot. Berapa Bang Kumai? Itu 185 aja. Sexy pink 185. Teman-teman nah, sexy pink hasil anak samping ya. Hasil anak samping cuma 185.000 yang mau cepetan. Cuma ada satu pot 185.000. Iya, 185. Nah, ini. Ini yang remaja. Yang remajanya. Nah. 4 daun plus daun baru sudah mulai keluar nih. Iya, daunnya lebih besar Bang dari yang tadi. Daunnya lebih besar ya. Sexy pink ini warnanya bagus ya, soft banget ya, ngepink ya. ID koleksian sexy pink berapa Bang Kumai? Itu 400.000 aja. 400.000. 400.000. Teman-teman ada sexy pink. Ini daunnya lebar banget ya. Sehat banget. Cuma di 400.000. 400.000. Yang belum punya ini rekomend sexy pink cuma di 400.000. Betul. Kemudian? Kemudian ada nih yang besarnya Bang. Wow, jadi variasi ya. Variasi. Nah, nanti kita ada yang mutasinya. Ada mutasinya? Ada yang mutasi. Keren. Nih. Buat teman-teman yang mungkin belum punya yang besar, ini ada sexy pink ya. Jadi variasi ya, ini besar, ini sehat banget, batangnya kokoh ya. Warnanya. Dari daun terkecil masih ada Bang. Dari daun terkecil masih ada, nih daun terkecilnya. Sampai bonggol Bang masih. Sampai bonggol ya? Iya. Dari daun terkecil masih ada. Warnanya nih ya, bagian belakang daunnya teman-teman, pink banget. Pink. Daun barunya lebar banget, sehat. Ini induk ya? Iya. Berapa Bang Kumai? Itu 750.000. 750.000? Iya. Oh, sexy pink induk besar cuma di 750.000. Ini iya. Stoknya ada berapa Bang Kumai? Cuma ada satu. Cuma ada satu. Iya. Sexy pink ada di 10 daun up. Ya, 10 daun up nih lebih. Cuma di 750. 750 aja. Ih, keren banget nih. Kemudian Bang Kumai ini SO. Ini iya SO.
ada variasi harga ya, beda-beda. Kalau ya. Kalau yang ini akarnya masih minim, makanya kita pakai pelumut. Belum kita keluarin dulu. Nah, ini saya senang nih, kita ketemu seller yang memang kalau pohon yang belum siap, meskipun kalau kita lihat dengan kasat mata ini tegak, sehat. Iya, sebenarnya itu udah sehat. Sehat ya? Itu kan pupus daun barunya sudah ada. Pupus daun barunya sudah ada, tapi kan beliau memang yang punya, yang tahu kondisi ya, akar itu ya, aman atau belum, cukup banyak. Yang kita takutin itu ketemu sama pembeli baru ya, yang belum paham. Belum tahu penanganannya. Jadi mendingan kita rawatin sampai benar-benar akarnya cukup. Iya, nih padahal nih kalau saya ngelihat teman-teman ini nggak tahu kalau akarnya belum banyak ya, tapi kan ini kita lihat dari daunnya lebar, sehat banget, tegak. Ya. Ini belum dijual ya? Dijual dulu. Kita yang keluarin yang siap-siap jual. Insyaallah amanah teman-teman ya. Ya ini siap enggak Bang Komai? Yang itu siap. Oh, ini dua. Sih oke banget teman-teman. Ada dua stoknya ya? Ada dua. Harga sama atau beda? Samain aja. Samain aja. Yang saya pegang berapa Bang Komai? Itu 550 aja. 550 ribu? 550. SO? SO. Lokal ya Bang? Lokal. Ini warnanya teman-teman nih. Hasil perbanyak lokal. Hasil perbanyak lokal. Ada di daun duju nih. Di 550 ribu warnanya menor. Ini lokal ya. Kan kita tahu SO ada juga yang impor ya. Betul. Warnanya nggak begitu orange ya. Betul. Oke, cuma 550 ribu. Lanjut Bang Komai. Kita ada lemang. Legacy mangkok. Lemang, varian green. Kalau yang green jarang kayaknya ya. Green jarang. Jarang nih. Ini lemang di daunnya teman-teman ya. Kalau lihat lemang itu dari samping. Iya nih, nih. Mangkok ya, mangkok. Dan ini beneran lemang ya. Iya. Kan ada juga kadang mungkin kita jumpain ada yang kayak legasi baru mangkok-mangkok dikit bilang lemang. Lemang itu memang perawatannya harus lebih ekstra Bang Kamal. Jadi kita beli ini lemang nih. Kalau kita ngerawatinnya terlalu subur, dia nanti bakal berubah sendiri daunnya. Bakal panjang. Bisa panjang ya. Ya, makanya memang benar-benar ekstra. Ekstra kalau lemang perawatannya. Nah, kalau untuk media nih Bang Komai, iya. Apa sih nih yang Bang Komai pakai nih? Kayak yang di lemang ini, maksudnya biar kalau saya teman-teman punya, itu dia nggak berbalik. Media biasanya yang biasa Bang Komai pakai. Sama sih Bang, ini kita media fermentasi dulu. Oh, media fermentasi. Di 2 bulan. 2 bulan? Iya. Jadi mau benar-benar dipersiapkan banget ya, ya, untuk media buat tanaman ya. Media kita fermentasi di 2 bulan. Itu yang sekam. Sekam bakar sama sekam mentah sama kokopit. Sekam bakar, sekam mentah sama kokopit ya. Iya. Nah itu teman-teman ya, jadi memang tanaman-tanaman yang kita punya harus kita persiapkan banget medianya ya, buat pertumbuhan tanaman kita sehat, subur. Ini kayak lemang aja kalau kurang-kurang dari perawatannya atau medianya bisa berbalik lagi ya. Itu benar-benar di ekstra itu harus di liatin terus. Diliatin terus ya. Kalau kesuburan dia bisa terus dia balik ke legasi. Ini yang green. Legasi mangkok, lemang. Lemang berapa Bang Komai? 400 ribu Bang Kamal. 400 ribu? 400 ribu aja. Lemang. Cuman 400 ribu nih dari samping, mangkok banget ya. 400 ribu ya. Lanjut Bang Komai. Lanjut ada Monlek nih Bang. Monlek. Ini lokal Bang, daunnya. Ini lokal. Ada berotot. Wow, nih daunnya ada berotot. Lebar banget ya dia. Ini kalau dari samping bagus banget nih. Cakep itu Bang. Cakep banget. Iya. Size-nya dewasa, di daun barunya lebar banget, sehat. Monlek. Berapa Bang Komai? Itu 500 ribu aja. Di 550 ribu aja? 500 ribu Bang. 500? Iya. Nggak pakai 50? Nggak pakai 50 dah. Di 500 ribu aja ya? 500 ribu. Monlek di 500 ribu. Iya. Ini sehat banget nih teman-teman nih. Tuh ya. Cakep. Cakep. Lanjut Bang Komai. Lanjut nih Rinjani buat ini dulu Bang. Lagi buat proses berbanyak. Belum dikeluarkan? Iya. Mau dipotong-potong dulu. Mau ditanikan teman-teman, ini rimbun banget nih, oke banget nih, Rinjani. Ini sama Saraswati. Warnanya golden, oh ini Saraswati mau diperbanyak. Ini habis diperbanyak atau mau diperbanyak yang ini? Ini lagi apa udah dipotong? Udah dipotong ya, ini dipotong Saraswati white ya. Ini belum dijual. Kalau yang Rinjani udah dipotong belum? Rinjani belum, kita baru mau potong kalau Rinjani. Baru dipotong. Iya. Kalau teman-teman nego-nego nanya-nanya WA dijual nggak nih? Nanti ini nanti aja yang kecil-kecilnya aja. Nanti kita siapin kecil-kecil. Nanti ya, nih ini buat bahan tanian teman-teman nih. Yang mau buat tanian, Rinjani dirayu aja Bang Komai nih. Mungkin goyang juga loh teman-teman WA ya. Belum di sell sih. Belum di sell. Kemudian? Nih Legacy White. Legacy White. Legacy White.
Warnanya cakep ya. Warnanya kok ini ya beda kayak, dengan yang kayak ini ya. Kayak Adelia putih. Iya kayak Adelia putih. Legacy White. Kalau kita kurang-kurang teliti, ini beli Legacy White dikiranya bisa aja ya. Bisa. Orang bilang Adelia White ya. Iya. Karena nggak umum nih yang seperti ini warnanya. Betul. Untung aku main jujur ya. Untung aku main jujur nih. Nih pucukannya bang. Maaf. Oh itu pucukannya. Ya, pucukannya. Iya. Ini juga kan beda banget nih Legacy White. Ya. Sektoral ya. Hmm. Ini aja pucukannya beda nih dengan yang umum. Pucukannya kan Legacy White putih banget ya. Sangat, iya. Ini kayak Adelia White. Iya betul. Yang ini berapa mulai? Itu di 150 aja bang. Legacy White ini warnanya unik banget. Jarang kita jumpai Legacy White yang seperti ini. Di daun 3 plus dan baru sudah ada. Sehat banget. Cuman di 150. 150 ribu aja. 150 ribu. Rebutan ya nih teman-teman. Iya. Karena warnanya nih. Nih kalau banyak yang jahil-jahil bisa. Iya itu yang saya takutin. Jualnya Adelia White. Jual Adelia White. Lanjut dong Kumai. Lanjut kita ada Hugues. Ada Hugues. Nah. Ini ada Hugues ada di 7 daun plus nih daun plusnya. Daunnya lebar ya. Kita tahu Hugues koleksian nih. Tegak banget sehat. Pakai pot yogurt diameter 13. Hugues berapa bang Kumai? Hugues-nya itu di harga 650 aja. Hugues 650. 650. Teman-teman ini bukan anakan ya. Ini dewasa. Ini ada di daun 7 plus rimbun. Cuma di 650. Hugues 650 ribu. Stoknya banyak nggak? Stoknya yang 650 tinggal satu bang. Tinggal satu. Wow. Nanti ada yang 8,5. Ada yang 850 yang besaran ya. Besaran. Bang Gumbay ini apa ini? Aduh. Mana? Ini apa ini, nih? Iya. Ini Evita Mutasi bang. Evita Mutasi. Iya Evita Mutasi. Dikeluarin nggak nih? Boleh deh. Teman-teman nih kemarin. Bisa dilihat gak fofonya oke banget warnanya nih bagian atas daunnya golden bagian belakang daunnya nih ya merah banget nih merah banget batangnya juga ya batangnya merah banget tulang daunnya Evita golden Evita Mutasi betul Evita Mutasi ya ini ya gak sampai 1 juta bang berapa bang Gumay 950 aja Evita Golden Mutasi. Betul. Ini jarang yang mutasi seperti ini, teman-teman. Jarang ya. Banget. Jarang banget. Enggak sampai 1 juta. 950. Cuma di 950. Ini keren nih. Cakep. Bagus banget ini. Jarang nih. Jarang. Baru punya juga nih. Baru punya juga ya. Kemarin ada cuma yang warnanya biasa. Yang umum lah ya. Iya, yang umum. Lanjut Bang Kumai. Lanjut. Ini ada Hugues. Hugues, oh ini yang lebih besarnya ya, tapi ya, ini punya warna, ya. Ini teman-teman mewah banget, ini merah, betul. Menor nih, ini yang terah merah ya, itu yang terah merah nanti, ini yang terah merah, Hugues merahnya, ada yang Hugues merahnya, ada Hugues merahnya, batangnya sehat banget, Hugues, betul. Berapa bang Kumai ya, ini? Itu di 9,5 bang, 950 ribu, ya, yang terah merah ya, ini yang terah merah Hugues 950 ribu teman-teman, 950. Masuk ya, masuk banget harganya nih. Betul. Keren banget. Keker banget. Keker banget, kokoh banget nih, batangnya bersih banget. Batangnya. Lanjut yang di sampingnya nih, Bang Umay. Lanjut, nah ini yang harga 8,5. Ini yang 850 ribu. Ada dua. Ada dua, ini sebenarnya besar ya. Besar. Coba yang tadi itu kan, yang tadi memang merah banget ya. Itu yang merahnya. Yang merahnya, ini sama? Sama. Oh, ini oke banget nih. Performnya. Nih, ini dewasa size-nya ya. Betul. Batangnya sehat, bersih. Ini daun barunya, lebar, normal ya. Masih ada daun barunya juga nih. Hugues 850. 850 aja. Ini 2 pot. Iya. Ya, masing-masing 850.000 cuma ada 2 stoknya. Betul. 850.000. Rekomen ya, enggak sampai 1 juta ya. Sampai 1 juta. Harga spesial teman-teman. Iya, nih yang mau siap-siap potong udah tinggal potong dah. Hugues. Iya. Bisa buat tani yang buat ya. Ini. Yang suka bertani. Terus, lanjut dong pemain. Ini ada sexy bag. Oh, sexy bag. Oh, ini bawa anak lagi teman-teman nih anaknya. Sexy bag juga. Iya, gue favorit. Banyak juga yang suka karena warnanya yang soft cantik banget ya. Cakep. ID koleksian. Indukan, batangnya sehat bersih. Warnanya juga ya, oke banget nih. Betul. Anaknya ada 2 daun plus ya. Daun plus. Induk bawa anak. Bawa anak.
Sexy Bag. Itu kita promoin buat teman-teman Bang Kamal di 1.750. Sexy Bag induk bawa anak gitu. Bawa anak enggak sampai 2 juta. Betul. Nih, anaknya aja kalau kita mungkin temui di luar, harga anak Sexy Bag itu bisa 500-an lebih ya. 500-an ya. Ini 1.750.000. Sexy Bag 1.750. Performanya oke banget. Performanya oke banget nih, teman-teman. Ya, bawa anak ya. Iya. Keren banget nih. Biasanya itu yang tunggal-tunggal ya. Iya, biasanya. Ini bawa anak nih. Bawa anak. Terus lanjut. Ayu Green nih, Bang. Ayu Green rumpun ya? Rumpun 2. Ayu sengaja kita Green. Di sini kita biasanya memang sengaja nanemnya itu agak dalam. Jadi buat teman-teman itu nanti yang mau bertani. Yang jadi udah siap potong, Bang. Udah siap potong ya. Nah. Jadi ini memang sengaja diprogram ya. Iya. Ayu Green rumpun 2. Nih, teman-teman, nanti ya kalau sudah agak besaran bisa buat bahan tanian ya, memang di program. Berapa Bang Pemai? Itu rumpun 2 cuma 600 ribu. Iya, 600. Ayu Green rumpun 2. Ini rumpun ya? Rumpun. Rumpun 2 nih warnanya bagus banget. 600 ribu. Rumpun 2 600 ribu Ayu Green. Ayu Green kan ID koleksian ya. Biasanya kan yang hijau. Iya, ini warnanya merah. Merah. Merah, biasanya yang hijau. Oh, sama yang kayak gini biasanya. Nih yang kayak gini nih. Nah, ini udah ketemu merah. Merahnya udah dapet. 600 ribu. 600 ribu. Kemudian ada apa lagi Bang Pemai? Ini ada Denpasar Moon. Oh, ada yang kini mis nih. Maksudnya yang agak kecilan ya. Kalau yang gedean kan udah di atas 2 jutaan lebih. Betul. Nanti kita ada lagi. Ada yang gedeannya. Yang kecil. Oh, yang kecil. Yang lebih ekonomis ada. Tapi ini daun dari daun bawah ini banget ya, sehat banget nih. Denpasar Moon. Denpasar Moon. DM. Iya. Koleksian ya teman-teman ya. Koleksian nih. Daunnya tebal, kokoh banget, dia berkarakter banget nih. Berapa Bang Kumai? Itu 1 juta aja. DM 1 juta. 1 juta aja. Denpasar Moon 1 juta. Ekonomis. Ekonomis nih. Daunnya ada 10 plus nih, 10 up nih. Denpasar Moon 1 juta. Ih, ini sih masuk-masuk nih. Cakep banget deh. Cakep. Yang belum punya nih rekomend ya. Apalagi dari daun kecil. Mumpung ada yang beli, ya maksudnya yang nge-sell jual anakan ya, atau yang remaja ya. Betul. Jarang yang jual remaja. Ini ada Angela, Bang Kamal. Angela. Koleksian. Nih daun barunya. Angela bersifat batangnya. Ada di 7 daun plus. Ya. Ini daun plusnya nih. Angela. Betul. Berapa Mumpai? Itu di 1,3 aja. Angela 1,3. 7,300. Angela di daun 7 plus, OTW daun 8. 1,3. 1,3. Di 1.300 aja ya. 1.300. 1.300 Angela. Cakep banget. Cakep, ya. Cakep banget ya. Iya. Daunnya bulat, Bang. Daunnya bulat ya. Dan Angela kan kita tahu memang harganya memang biasanya itu kan iya, karena dia koleksian ya. Betul. Ini masuk teman-teman harganya. Ini ada barisan apa di Bang Kumai? Ini barisan Esme, Bang. Esmeralda. Esmeralda. Wow. Di sell? Ini kita sell. Di sell. Yang ini 3 daun plus. 3 daun plus tuh. Ini daunnya lebar. Dia anak samping ya? Iya, betul. Anak samping daunnya lebar, sehat banget nih. Daun barunya sudah ada lagi. Warnanya dia ini golden ya, iya. Warnanya yang golden. Biasanya kan ada yang hijau-hijau ya. Ini hijau. Ini yang bagusnya nih teman-teman. Kita lagi siapin yang golden. Esmeralda. Berapa Bang Kumai? Itu 850.000. 850.000. Iya. Esmeralda. Daun besar itu Bang ya? Daun besar. Iya. OTW 4 daun. Anak samping. Cuma di 850.000. 850. 850 ini ada berapa yang stok seperti ini? Yang 850 Bang Kumai. Satu. Cuma ada satu doang ya. Cuma ada satu. Cuma ada satu. Nah, yang di depannya? Yang ini. Ini lebih besaran. Ribu. Ini 100.000. Iya. Beda 100.000. 100.000 jadi 9,5. Ini ada di 4 daun plus. Daun barunya sudah ada lagi nih. Warnanya keren-keren banget, putih bersih. Putih, iya. Ya, warnanya putih. Daunnya lebar. Di 950. 950. Enggak sampai 1 juta, teman-teman nih. 1 juta. Esmeralda ya. Daun lebar. Cakep banget ini. Cakep banget ini. Warnanya ini warnanya. Iya, warnanya mewah. Mewah. Keker banget ya. 950 ya. 950 aja. Nah, yang satunya Bang Kumai. Ini apa ya?
Ini saya Esme paling bagus ini nih. Wih, paling bagus yang saya punya. Selama saya punya Esme ya. Aha, karena dari warnanya kali warna ya. Warna sama karakter daunnya. Bu. Karakter daunnya bulat. Oh iya nih. Nih, teman. Daunnya bulat. 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 Warnanya juga mewah banget ya. Keren nih. Agak putih ya warnanya ya. Hmm. Batangnya bersih. Esmeralda. Iya. Berapa Bang Kumai? Itu di 1.600.000. 1,6 aja. 1,6. Cuma di 1.600.000 ya. Betul. Esmeralda. Ada di 7 daun plus ya, OTW 8 daun. Ini dewasa. Daunnya bulat ya. Cakep warna. Cakep banget ya. Uh-huh. Rapi banget, roset banget. 1,6 ya. 1,6. Ini Bang Kumai, ini apa ini? Ini ID mungkin di ID di kelas-kelas ini dia harganya nggak terlalu mahal ya. Harganya nggak terlalu mahal. Warnanya mewah. Tapi ini warnanya ya. Iya, warnanya mewah. Apa ID-nya? Red Nancy. Red Nancy. Uh-uh. Biasanya Red Nancy yang kita jumpain nggak semerah ini. Biasanya hijau. Malah ada yang hijau. Iya. Ya. Ini sampai bagian belakang daunnya teman-teman merah nih. Merah itu. Ya, merah dan tulang daunnya. Wah, wow, ini cantik banget Menorita. Cakep. Batangnya nih merah bersih banget. Red Nancy. Istimewa ini, istimewa. Wow. Berapa Bang Kumai? Itu di harga murah aja Bang, enggak sampai 1 juta, 9,5 aja. Enggak sampai 1 juta. Red Nancy Menorita enggak sampai 1 juta. Di 950. 950. 950 ya. Iya. Sudah mewah. Ini keren banget teman-teman nih. Wow. Ya, mewah-mewah dia. Lanjut Bang Kumai. Lanjut nih ada, nah ini dia Bang Kumai. Apa? Lotus. Lotus Delight. Ini anaknya dua ya? Anak atau yang udah keluar dua, nggak tahu di dalamnya. Ini yang sudah keluar dua nih. Ya, anak yang sudah keluar dua. Lotus Delight induk, size dewasa. Ini besar yang nih. Ambil langsung dari Pak Greg. Oh, yang ambil langsung dari Pak Greg. Hmm, oh, ya, iya. Daunnya beda memang ya, bulat ya. Dan ini besar teman-teman nih. Kita kan kadang suka jumpain yang kecil. Betul, dan daunnya juga ya. Daunnya panjang. Langsung dari Pak Greg ya, lebar ya. Daunnya ya. Wah, wow, cantik banget. Daunnya bulat, bagus. Cantik banget. Berapa Bang Kumai? Itu di 2,5. 2,5. 2.500.000. Ini size-nya dewasa, induk yang sudah keluar anaknya 2. Mm-hmm. Warnanya mewah, daunnya lebar ya, bukan yang stang, bukan yang panjang. 2,5 aja. Cuma nih 2.500.000 Lotus Delight ya. Ini keluar langsung dari Pak Greg ya. Ambilan langsung dari Pak Greg. Kalau buat koleksi boleh. Iya, itu memang favorit juga ya, warna-warna favorit. Kita lanjut. Ada apa lagi? Nah, ini dia, Ayu Green. Ayu Green sama mutasi daunnya bulat. Ayu Green, oh iya daunnya bulat banget nih. Bulet. Warnanya juga mutasi ya. Itu gak. Masih nempel bonggol gede ya, makanya nanamnya di pinggir. Oh, di pinggir. Iya. Masih nempel bonggol besar, makanya dia agak di pinggir nih. Kalau di tengah takutnya patah ya. Iya, soalnya akarnya banyak. Akar banyak besar. Di daun 6 plus daun barunya lebar nih. OTW tinggal ngebuka aja ya. Ayu Green warna menor cantik, bonggol panjang besar. Berapa Bang Kumai? Itu ekonomis aja deh. 500.000. 500.000. Teman-teman ini Ayu Green-nya warnanya bagus banget. Nempel bonggol. Nempel bonggol. Daun cuman bulet. Di 500.000 dia punya daun bulat. Ya, jarang yang bulat ya. Iya. 500.000. 500.000 aja. Ayu Green. Ayu Green. Kemudian nih kita ke yang merah-merah. Oh, kita calling down dulu. Ini merah-merah nih. Iya, yang merah. Wow, ini rimbun banget Bang Kumai. Oh. Ini apa ininya? Itu Red Anjemani. Red Anjemani. Hmm. Red Anjemani rimbun, sehat banget ya. Ini rimbun banget nih. Stoknya enggak banyak ya? Stoknya enggak banyak. Berapa untuk Red Anjemani Bang Kumai? Red Anjemaninya 50.000 aja Bang Kapal. 50.000? 50.000. Red Anjemani 50.000 rimbun ya, sehat banget nih. 50.000 ya, ini udah rawatan lama banget ya. Ya, bukan yang baru ambil baru datang ya. Ya. Kelihatan dari performanya teman-teman, oke banget, keren banget. Kita rawatin. Barang impor tapi udah kita sortir, udah kita rawat. Udah disortir, kita ngambil sortir, kita rawatin dulu ya. Rawatin. Ini sehat banget nih. 50.000 ya. Aja, iya. Ini yang ini sama. Sama. 50.000. 50.000. Wow. Ini sama teman-teman, ini stok di depan ya 50.000. Kemudian Bang Kumai. Kemudian kita ada mutiara nih Bang.
terpendam bukan? Mutiara terpendam. Ada mutiara di 5 daun pes yang ini. Ini sehat ya tegaknya. Warnanya dia bagus ya. Betul. Nih warnanya putih nih keluar banget nih. 5 daun pes mutiara berapa Bang Kumai? Itu kita kasih harga yang itu ya. Yang ah yang saya pegang 400.000 aja. Mutiara. 400.000. 400.000. Teman-teman ini mutiara warnanya keren banget nih. 400.000. 5 daun plus 400.000. Heeh. Yang ini kita kasih lebih ekonomis. Ukuran daunnya lebih kecil. Iya, ini lebih kecil. Ya. Tapi daunnya ini ada 4 daun plus ya. 4 daun plus. Yang ini berapa Bang Kumai? 375-nya. 375.000. Buat teman-teman yang mempunyai di koleksian mutiara, ini ada di Bang Kumai ekonomis ya, rekomen karena harganya ini termasuk murah bagi saya, masuk iya, banget. Masuk mutiara di 375. Betul. Ya. Sayang kalau enggak diambil. Sayang kalau enggak diambil, sayang banget. Kemudian kita ada nih Goliath. Ini performanya oke banget. Iya. Oke banget dari daun bawahnya nih, daun kecilnya nih. Roset banget ya. Sehat banget, tegak. Goliath. Berapa Bang Kumai? Itu kita promo ini. Heeh. Di 1.700.000 aja. 1,7. 1,7. Goliath 1.700.000. Ini ada di daun 7 plus, OTW 8 daun. Betul. Ya, OTW 8 daun cuma 1,7, enggak sampai 2 juta. OTW 8 daun Goliath. Ada berapa stoknya Bang Kumai? Goliath yang seperti ini ukurannya. Ada satu. Ada satu doang. Yang ukuran seperti ini cuma ada satu di 1,7 ya. 1,7. Dia salah satu agronomi yang saya suka juga nih karena punya daun lebar, kokoh, iya, dia tegak. Apalagi kalau yang sudah besar. Sudah besar. Mantap. Besar kita ada Goliath. Ada juga yang besar ya. Iya. Buat teman-teman yang mungkin belum bisa beli yang besar karena kan harganya lumayan, ini ada yang ekonomisnya nih. Betul. 1,7. 1,7. Kalau ini apa Bang Kumai? Nah, itu coba apa Bang Kumai tahu enggak dah? Ini apa? Stella nih? Itu Bang Kamal. Wow, Stella. Stella. Iya. OTW. Ini sih rare banget. Stella kan rare ya. Iya. Rare. OTW 3 daun. OTW 3 daun. ID koleksian Stella, teman-teman. Ini ada di Bang Kumai. Jarang saya temui Stella. Iya. Paling kalau sudah besar itu harganya. Harganya udah di atas 5 juta. Udah di atas 5 juta. Iya. Ini 2 daun plus. Daun barunya juga nih, teman-teman. Lihat lebar. Iya, tinggi ini. Tinggi. ID koleksian Stella. Berapa Bang Kumai? Itu 3 juta, Bang. 3 juta. 3 juta rupiah. Stella di 3 juta aja ya, teman-teman? Iya. 3 juta. Kita tahu kayak Asri White, iya, Asri Merah, Stella, ya kan itu harganya ya, harganya. Dan Stella ini memang yang jarang-jarang orang jual yang anakan seperti ini ya. Iya, betul. Jarang. Karena kebanyakan kan udah remaja. Udah remajaan. Ini 2 daun plus juga nggak daun kecil ya. Daun lebar, daun besar. Nih. Dari daun besar, teman-teman. Batangnya. Batangnya nih, pink banget nih batangnya. Daunnya juga lebar ya, sehat banget. Cakep. ID koleksian Stella di 3 juta. 3 juta rupiah. Yang belum punya nih, mumpung ada di Bang Kumai. Ada. Nih, lanjut Bang Kumai. Part pertama nih, terakhir nih Bang. Oh iya. Nanti kita ada part keduanya ya. Ini kita tutup. Iya. Yang terakhir ini ID-nya apa Bang Kumai? Apa? Coba Bang Kumai. Ajeng bukan ini? Iya, Ajeng. Ajeng? Ajeng Rumpun 2. Ajeng Rumpun 2. Aduh, Ajeng kan koleksian yang rare dia. Betul. Harganya udah jut. Kalau yang besar banget itu udah fantastis. Harganya, ya. Ini ada di 3 daun plus sama 2 daun. 2 daun plus. Iya. Warnanya juga nih mewah banget nih. Pinggiran daunnya nih pinknya. Rumpun 2. Rumpun 2. Ajeng. Ajeng. Dibanderol berapa Bang Kumai? Itu di harga 4 juta. 4 juta. 4 juta rupiah. Ajeng Rumpun 2. Rumpun 2. 4 juta. Di 3 daun plus sama 2 daun plus nih. Itu nanamnya udah kita dalam, Bang. Oh, di dalam ya? Udah siap dipotong. Kalau lu nanti udah besar udah siap dipotong ya. Berarti kalau enggak di dalam ini agak tinggian lagi ya. Iya, betul. Jadi kita sengaja di dalam itu. Memang diprogram ya. Masing-masing ada akar mandiri. Rumpun 2 Ajeng. Rumpun 2. Di 4 juta. 4 juta aja. Oke. Nah, Bang Kumai, terima kasih banyak nih. Ya, kita udah diizinkan mereview. Tapi kita belum selesai di sini. Belum. Kita
masa depan 2 ya. Siap. Karena masih banyak ini teman-teman, ada beberapa ID koleksian lagi, ada yang ekonomis-ekonomis juga. Nah buat teman-teman nih Bang Umay, seandainya ada yang mau datang dulu nih yang pengen ambil koleksian Bang Umay, pengen lihat langsung atau pengen beli langsung, alamatnya di mana ini? Alamatnya di Jalan Haji Berit, Karang Mulia, RT 002, RW 05, nomor 33. Jadi nanti di sini patokannya rumah Bang Dudung. Rumah Bang Dudung. Nah, ya. Itu ya teman-teman, nanti ada di bawah sini untuk alamatnya, yang mungkin teman-teman mau datang mau lihat langsung, yang mau beli online juga bisa ya. Online bisa, kita ada untuk biasanya kita ada di Facebook. Facebook ada. Facebook ada, di Instagram Kumai. Ada nggak? Instagram ada di Kumai. Online shop ada. Titik Nur Seri online shop ada. Kita ada di Shopee sama Tokped. Shopee sama Tokped. Shopee-nya Kumai Ros, Tokpednya juga Kumai Ros. Nah nanti untuk link toko online-nya sama di sosial medianya kayak Facebook, Instagram, terus Tokopedia, map Shopee. Ada. Di map tinggal cari aja Kumai GH. Kumai GH. Ya, nanti kita taruh di deskripsi teman-teman ya. Nah, Bang Kumai ini. Terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih banyak. Teman-teman kita doakan buat Bang Kumai. Semoga usahanya tambah lancar, tambah berkah, tambah maju. Sekian dulu untuk videonya hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam lestari. Salam hijau.